Hari ini bisa bawa berapa trofi Mas ini? Alhamdulillah ada tiga Mas. Tiga. Tiga dari burung si Larasati sama Mercy. Larasati sama Mercy. Burung bawa berapa? Burungnya bawa tiga. Bawa tiga. Oh, berarti bonca satu. Bonca satu Innova. Yang Innova. 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 Yeah. Tadi walaupun dia boncos tapi ada yang tertarik gitu. Bagaimana itu? Iya. Waktu turun tadi cuma ajuan cuma satu. Gantangannya kan apa? Dampingan sama Murai Sakti punya Mas Andri Bulang. Waktu turun ditanyain mau dijual apa enggak. Terus ya dijual kan kita kan toko. Tapi kita di rental Pak. Enggak dijual, dijual ya. Sudah ada sepakatan? Belum. Belum ya. Belum ada. Tapi bisa dilanjut gitu ceritanya. Bisa dilanjut. Enggak sepakat di sini. Cuma apa ketertarikan dan tanya-tanya harga tadi udah sempat gitu. Udah sempat tadi nemuin ke Pedro kami toh, terus tanya harganya berapa. Ya udah aja ketertarikan lah, katanya nanti lanjut lagi lewat telepon. Oke. Berarti Innova masih banding-banding lah ceritanya ya. Masih banding. Masih bisa banding. Kita update nanti seperti apa infonya? Boleh ya. Boleh siap. Kalau boleh diceritakan tentang Innova, Innova sebenarnya karakter seperti apa kok yang kok bisa bikin tertarik sekelas Andri Bolang? Durasinya Mas. Burung itu mungkin ada keturunan seri F-nya toh. Terus durasi burung ngedur kok ya, ngedur terus. Oke. Enak burung. Secara durasi dia udah nutup ya sebenarnya. Udah nutup. Oh, oke. Okay. Cuma belum optimal gitu kan? Belum optimal. Tapi ini yang bikin dia nggak optimal apa? Sebenarnya pada itu. Ini perawat Innova. Pertama kesini ini cuacana panas. Oh pertama main di sini Innova. Pertama kesini panas. Oke. Okay. Berarti ini pengalaman pertama ya penyesuaian belum ya, belum dapat ya. Oke. Okay. Usia udah berapa dia? Kalau usia sekitar 4 kalian mabung. 4 kali mabung. Mabung iya. Terakhir kapan? Mabung terakhir ini sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Oh, baru ya? Baru baru. Baru baru. Oke, siap. Semoga ada kabar baiknya ya nanti amin, ya. Amin. Siap. Ditunggu. Ya. Ada salam Mas Umin buat siapa? Mau kirim-kirim salam mungkin. Ini kan dari Radio Wijaya. Kita bikin salam romantis. Salam buat belakangnya Mas Dini. Oh gitu. Ya. Apa salamnya? Salam kangen. Salam buat cocok. Makasih Mas Umin ya. Thank you.
Thank you.
Selamat datang di Pasar Baru.